Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. حضرات المحترمين والمكرمين، para habaib, para masyayikh, para asatid, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para guru ngaji, para pengurus pondok pesantren Miftahul Jannah At-Tahir, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Al Habib Mustafa Al-Khirid selaku pembina Jamiah Istighosah dan Salawat pada pesantren Miftahul Jannah At-Tahir, yang tidak lupa kami muliakan dan kami ta'zimi pengasuh pada pesantren Miftahul Jannah At-Tahir Al-Mukarram Kiai Misnawi At-Tahir. Semoga Allah memanjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang tidak lupa kami muliakan, yang kami hormati Al-Ustadz Syamsuddin dan para santriwan santriwati, pahlawari santri dan simpatisan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di satu majlis yang insyaallah sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak mulia, karena lisan kita memuji kepada zat yang maha mulia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita di sini hadir di majlis yang begitu sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak istimewa, lisan kita selalu memuji kepada manusia yang paling istimewa yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita sudah memasuki tanggal 6 Syakban. Itu artinya kira-kira kurang 24 hari lagi kita sudah akan masuki bulan suci Ramadan, bulan yang begitu sangat agung, bulan yang begitu sangat mulia, bulan yang begitu sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah di saat turunnya hujan, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjumpai bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Hadirin para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih berada di bulan Syaban. Bulan Syaban adalah bulan yang begitu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seringkali banyak orang yang melupakan keistimewaan bulan Syaban sampai diperingat sallallahu alaihi wasallam, di mana bulan Syaban seringkali banyak orang yang lalai. Di bulan Syaban banyak orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda, "Dzaka yaumun, dzaka yaumun, dzaka yaumun yang fulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Syaban adalah bulan yang seringkali orang-orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara dua bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab dan Syaban. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wa muslimat rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita masih bisa menjumpai tahun ini bulan Syaban, dan insyaallah kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjumpai bulan Ramadan. Bulan Syaban
adalah bulan yang begitu sangat agung, disebutkan oleh para ulama. Kenapa bulan Sya'ban disebut bulan Sya'ban? Li'annahu yata'asya'ab minhu khairun kathir. Dinamakan bulan Sya'ban karena bulan Sya'ban ini bercabang-cabang kebaikan yang sangat banyak. Salah satu keistimewaan bulan Sya'ban karena banyak kebaikan-kebaikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad pada bulan Sya'ban, yaitu adanya malam yang begitu sangat mulia pada malam Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban, yang pada tahun ini kira-kira akan jatuh pada tanggal 28 Maret atau tepatnya hari Ahad malam Senin. Itu malam nisfu Sya'ban, malam yang begitu sangat agung di sisi Allah. Apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban? Salah satu keistimewaan malam nisfu Sya'ban sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah." Ada lima malam jika kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut, maka Allah tidak akan mungkin menolak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang pertama adalah awwalu lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab dan sudah lewat. Yang kedua adalah walailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban yang pada tahun ini jatuh pada tanggal 28 Maret hari Ahad malam Senin. Itu adalah malam yang begitu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang bisa kita lakukan pada malam tersebut adalah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan doa yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah semoga diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan kesempatan malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak doa kepada Allah, doa agar segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, aib-aib kita ditutupi oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan rezeki kita dilancarkan oleh Allah. Kita manfaatkan kesempatan malam nisfu Sya'ban untuk memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan malam nisfu Sya'ban yang lain sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahyal layalil khams wajabat lahul jannah." Barang siapa yang menghidupkan lima malam, kata Rasulullah, "wajabat lahul jannah." Maka orang tersebut akan wajib mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa lima malam tersebut? Seandainya kita menghidupkan kepada malam-malam tersebut, maka kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasulullah, yang pertama adalah Lailatul Tarwiyah, malam tanggal 8 Dzulhijjah. Yang kedua adalah Walailatul Arafah, malam tanggal 9 Dzulhijjah. Dan yang ketiga adalah Walailatul Nahri, malam hari raya Idul Adha. Dan yang keempat adalah Walailatul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Dan yang kelima adalah Walailatul Nisfi min Sya'ban, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban. Karenanya marilah kita persiapkan diri kita, persiapkan jiwa kita, persiapkan hati kita untuk bisa menghidupkan malam tersebut dengan melakukan amal kebaikan, dengan melakukan amal ibadah, dengan melakukan amal-amal soleh. Karena balasannya tidak tanggung-tanggung, balasannya tidak seberapa yang kita bayangkan, akan tetapi balasannya adalah wajabat lahul jannah. Maka kita akan wajib untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan bulan Sya'ban karena pada malam nisfu Sya'ban Allah mengobral ampunan,
Allah mengobral kasih sayangnya kepada hambanya, kepada umat Nabi Muhammad, dan bahkan Allah menebarkan ampunannya dengan ampunan yang begitu sangat banyak. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sya'ban ila sama'id dunya fayangfiru li aksara min adati sya'ni ghanami kalab. Sesungguhnya Allah menurunkan ampunannya di dunia, memperhatikan hambanya dengan kasih sayang. Kemudian Allah mengampuni hamba-hambanya melebihi bilangan rambutnya Bani Kalab dari domba-dombanya. Orang dulu pada masa Arab, ada seorang suku, ada kelompok namanya suku Kalab, di mana mereka adalah orang yang kaya, mempunyai banyak kambing. Seandainya kita bisa menghitung satu kambing saja, mungkin kita sudah menjadi orang yang hebat. Kenyataannya tidak ada satupun orang yang bisa menghitung bulu satu kambing saja dari kambing-kambing yang dimiliki oleh manusia. Dan Allah pada malam Nisfu Sya'ban mengampuni dosa-dosa hambanya melebihi jumlah bulu-bulu domba yang dimiliki oleh suku Kalab. Betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa besar pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menebar dan mengobal pengampunannya pada malam Nisfu Sya'ban. Akan tetapi ada beberapa kelompok yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Nisfu Sya'ban. Salah satu di antara mereka disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, yang pertama adalah musyrik, orang yang mensekutukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam Nisfu Sya'ban Allah memang mengampuni dosa-dosa hambanya, tapi Allah tidak mengampuni kepada orang yang mensekutukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Nisfu Sya'ban adalah musyahin, orang yang menyimpan di dalam hatinya kebencian kepada sesama, menyimpan permusuhan kepada sesama, menyimpan kebencian dan dendam kepada sesama. Karenanya sebelum datang malam Nisfu Sya'ban, orang yang di dalam hatinya menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan kedengkian kepada sesama, marilah kita saling berdamai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada malam itu Allah tidak memandang kepada orang tersebut, Allah tidak mengampuni kepada orang tersebut. Walaupun ampunan Allah sebegitu sangat luasnya, tapi ini adalah pengecualian. Allah tidak mengampuni kepada orang yang menyimpan permusuhan kepada sesama. Karenanya menurut para ulama disebutkan dalam sebuah keterangan bahwasanya kita dianjurkan pada malam Nisfu Sya'ban untuk saling bermaaf-maafan kepada sesama. Dengan seperti itu kita menghilangkan rasa kebencian kita kepada sesama, kita menghilangkan rasa permusuhan kita kepada sesama muslim. Karena pada malam tersebut orang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Nisfu Sya'ban, yaitu qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Betapa banyaknya di sekitar kita orang yang memutus tali silaturahim kepada keluarganya, kepada kerabatnya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzilu rahmah ala qati'ur rahim fihim qati'ur rahim aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah, sesungguhnya kasih sayang Allah tidak akan diturunkan dalam satu kelompok yang di dalam kelompok tersebut terdapat orang yang memutus tali silaturahim. Jika dalam satu keluarga saja ada satu orang yang memutus tali silaturahim, maka rahmat Allah tidak akan turun kepada keluarga tersebut. Bagaimana nasibnya
Orang yang memutus tali silaturahim itu sendiri nasibnya sangat celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dalam satu keterangan disebutkan qati'ur rahim mal'unan walau mata fi jawfil ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahim dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mati di tengah-tengah Ka'bah. Kurang mulia apa orang mati di tengah-tengah Ka'bah? Orang mati dalam keadaan sujud saja di masjid adalah orang yang sangat mulia. Apalagi orang yang mati di tengah-tengah Ka'bah sungguh sangat mulia. Akan tetapi orang tersebut akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala jika orang tersebut menjadi orang yang memutus tali silaturahim. Dan pada malam besok Syaban orang tersebut tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hadirin, para santriwan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada malam besok Syaban adalah aqun li walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Karenanya sebelum datang malam besok Syaban, marilah kita berbuat baik, minta maaf kepada kedua orang tua. Karena pada malam besok Syaban, anak yang menyakiti hati kedua orang tuanya, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau diperhatikan kepada siapa lagi kalau bukan diperhatikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan al ibnul bar la yadkhulun nar, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua Allah tidak akan memasukkan orang tersebut ke dalam api neraka. Karenanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu caranya agar kita berbakti kepada kedua orang tua disebutkan dalam sebuah hadis ridha Allah fi ridha walidain, ridha Allah terdapat kepada ridha kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, dan murka Allah terdapat kepada murka kedua orang tua. Kalau ingin kita mengetahui apakah kita mendapatkan ridha Allah atau bahkan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, caranya sangat mudah sekali. Apakah orang tua ridho kepada kita semua? Kalau orang tua ridho kepada kita, itu tandanya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau orang tua murka kepada anaknya, itu tanda bahwa Allah murka kepada anak tersebut. Hadirin wal hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, birru abnaakum birru abaakum tabirru abnaakum. Kata Rasulullah, berbuat baiklah kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian semua. Kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua, nantinya kalau kita punya anak, insyaallah anak tersebut akan berbuat baik dan berbakti kepada kita semua sebagaimana janji Rasulullah. Dalam hadis tersebut para ulama menyimpulkan ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis birru abaakum tabirru abnaakum. Yang pertama, bahwasanya anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka anak tersebut akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa? Karena ini janji Rasulullah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, maka anak tersebut ketika punya anak, maka anak tersebut akan berbakti kepada dirinya. Itu menunjukkan bahwa Allah akan memanjangkan umurnya. Yang kedua, orang tersebut, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, itu Allah akan memberikan keturunan. Karena otomatis kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, kita akan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa anak yang juga akan berbakti kepada kita semuanya. Bisa jadi orang yang lama tidak punya keturunan atau bahkan orang yang tidak punya keturunan, bisa jadi dia termasuk orang yang dulunya tidak bakti kepada kedua orang tuanya sehingga tidak ada anak yang mau berbakti kepada dirinya. Dan yang ketiga, orang tersebut akan mendapatkan kehidupan dari anak-anaknya. Anaknya lahir dalam keadaan hidup. Makanya
kalau kita sebelum datang malam Nisfu Sya'ban, kalau kita merasa punya banyak kesalahan kepada kedua orang tua, marilah kita minta maaf kepada kedua orang tua. Karena pada malam tersebut, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, anak tersebut tidak akan dipandang oleh Allah dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada malam Nisfu Sya'ban adalah mudminin khamrin, orang yang membiasakan minum minuman keras. Termasuk minum minuman keras adalah narkoba, sabu-sabu, ganja dan sejenisnya. Pada malam tersebut orang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di sekitar kita sebegitu mudahnya orang membeli minum-minuman keras, dan bahkan di Besuki terlalu banyak tempat-tempat yang menjual minum-minuman keras, dan bahkan anak sekolah kadang bisa untuk membeli minum-minuman keras. Jika kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Nisfu Sya'ban, kita mau minta ampun kepada siapa kalau tidak meminta ampun kepada Allah? Pada malam Nisfu Sya'ban, Allah tidak akan memandang kepada orang-orang yang membiasakan minum minuman keras. Dan bahkan termasuk akibat yang ditimbulkan dari minum minuman keras, orang tersebut ibadahnya, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari. Bayangkan sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kita mengandalkan ibadah apalagi kalau bukan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk orang yang tidak akan diampuni oleh Allah pada malam Nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, Ahad malam Senin tanggal 28 Maret, yaitu orang yang musbil, orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kakinya. Ini berlaku kepada seorang laki-laki, kepada kaum laki-laki. Misalnya pakai sarung tapi di bawah mata kaki, dengan catatan ada niat sombong, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada malam Nisfu Sya'ban. Berarti kebalikannya, kalau ada orang memakai sarung kemudian di bawah mata kaki dan tidak ada niat sombong, maka orang tersebut masih mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya suatu malam pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya kemudian salat malam. Salat dengan memanjangkan sujud yang begitu sangat lama. Akhirnya Sayyidah Aisyah mencari Rasulullah. Dilihatlah Rasulullah sujud dengan begitu sangat lama. Akhirnya Sayyidah Aisyah khawatir, apakah Rasulullah ini dicabut nyawanya oleh Allah atau tidak? Akhirnya Sayyidah Aisyah menggerak-gerakkan jempol kakinya Rasulullah pada saat sujud. Setelah digerak-gerakkan, ternyata Rasulullah masih bergerak. Itu tandanya Rasulullah masih hidup. Kemudian Rasulullah setelah selesai melaksanakan sholat, Rasulullah berkata kepada Sayyidah Aisyah, apakah engkau khawatir aku tidak memperhatikanmu wahai Aisyah? Sayyidah Aisyah menjawab, la wallahi ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah, akan tetapi aku khawatir engkau sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, apakah engkau mengerti wahai Sayyidah Aisyah, apakah malam ini malam apa? Sayyidah Aisyah menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah bersabda, hadhihi lailatul nisfi min Sya'ban, ini adalah malam Nisfu Sya'ban. Rasulullah yang tidak punya dosa, Rasulullah yang diampuni dosa-dosanya yang terdahulu, menghidupkan malam Nisfu Sya'ban dengan bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Kita yang banyak dosanya, sudah semestinya kita juga meniru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa meniru sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, minimal kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Nisfu Sya'ban, dan kita tidak termasuk golongan-golongan yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah pada malam Nisfu Sya'ban.
dan semoga di majlis yang mulia ini Allah selalu menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Allah memanjangkan umur kita sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebih yang manfaat billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.